Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya Kak Titik di Kamini Bancin. Oke guys, kita kembali ke walet lagi ya guys. Ini dia serat ya, serat cabutan, cucian, cucian yang bersih, sortiran. Ini dia hasilnya guys, setelah dicuci ya guys. Ini dikerjakannya besok. Nah ini dia guys. Ini dia ngerjakannya menggunakan air. Taruh di mangkok, baru diambil sedikit secukupnya untuk kesaringan. Jadi dari saringan kita ngerjakannya. Berbeda dengan kita mengerjakan sarang. Yang serat ini dia pakai air guys. Tapi tetap menggunakan pinset. Oke guys, yang ini dia udah bersih. Tapi nanti disemprot lagi ya, bersih lagi. Ini yang belum dikerjakan sama sekali. Jadi dia sampai seperti ini dia kadar kebersihannya ya guys. Pengen laku itu sama ini kerja dua lagi ya? Iya aku pake kakak bagi modal bring ini kan kok mike-mike kan baru login dia login dia itu lepak dona nih itu lagi sorana nih kan baru oh dong sorana itu mau mulak nih itu baru aku pake uwe sorana. Ini kok mereka pengen nabe? Aku mau ganti. Loro aku misi menteri tandai ke demi aku. Tak akan ini. Hah? Kerja mau aku siaran langsung begini jadi ya rasa belanja kan rasa aku bisa ambil bisa mau ganti kan ih kami pengen ngelas misi bang udah tapi udah nih kan. Jadi guys seperti inilah cara mengerjakannya di air guys. Jadi cabut-cabut aja nggak perlu jaga bentuk. Ini namanya serat atau brebek atau hancuran guys. Ini pun dia bisa digunakan lagi nanti. Dia bisa dijual lagi. Dia dicetak bisa atau nanti dia bisa di masukkan sedikit-sedikit ke sarang, guys. Jadi cara mengerjakannya seperti ini, guys. Jadi ambil satu-satu. Dia pinsetnya itu nggak perlu tajam. Yang penting dia panjang. Sementara kalau untuk mencabut sarang itu dia harus tajam, harus menggigit. Kalau ini enggak pala guys, karena dia enggak perlu jaga-jaga bentuk, langsung hajar aja terus. Oke guys, simak videonya sampai habis biar enggak salah paham, biar enggak salah persepsi. Ini nanti guys udah dicabut di dalam air kayak gini, nanti disemprot sekali lagi, baru nanti ditek-tek atau ditek-tek atau dikerjakan lagi nanti dia. Ini kan yang diambil yang besar-besarnya, ini yang diambil bulu-bulu besar, terus kayu-kayunya, pasir-pasirnya, terus dia ada nanti dia seratnya itu dia warna kuning, itu harus dikeluarkan juga guys. Kalau kalian suka sama video aku ini guys, jangan lupa subscribe, klik notifikasi loncengnya sama
bagikan ke sosial medianya ya guys, biar banyak yang tahu bagaimana cara mengerjakan serat atau hancuran. Kadang orang nggak tahu cara mengerjakan serat ini guys, jadi dengan melihat video aku ini jadi dia lebih paham, dia tahu mengerjakan serat bagaimana atau hancuran bagaimana. Oke guys, aku mengucapkan terima kasih sama kalian yang udah subscribe, udah dukung channel aku, udah nunggu video aku, video-video aku kapan update-nya gitu kan guys. Aku mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya guys. Tanpa kalian, tanpa subscribe, tanpa tontonan, aku bukanlah siapa-siapa guys. Jadi aku mau mengucapkan banyak terima kasih karena udah mendukung channel aku guys. Di sini kita bisa saling berbagi, saling belajar, saling memberitahu. Oke guys. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini ya guys. Nanti kita buat video bagaimana cara keteknya, ketek seratnya ya guys. Oke, bagi yang suka sama video aku jangan lupa tadi ya subscribe, kita bunyikan notifikasi loncengnya ya guys, and like. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.